you came into my life, I never felt like so in love and so exciting, cause you're so right. Now I'm never leaving you, leaving your side, cause you're mine. Jadi ini turkey-nya. Yep. This is the turkey. Compared to my face, this is like huge bigger. Today, seperti aku bilang, today we want to have a nice dinner, a nice cook, and today is an American menu. So bismillah, this is the first time I cook this body. So aku masukin dulu ini, aku potong udah dua. Ini aku potong dua. Aku masukin ke dalam. Sudah cuci bersih. Kemudian masukin lemon. Kind of sour, so masukin ke dalam nih. Ojo, dorong. Sudah masuk ke dalam, kemudian kita akan masukin si butter, si apa? Butter ini ke si keluar. Kita akan masukin butter. Ini butternya sudah aku buat. Ini campuran dari soft butter, minced garlic, fresh parsley, garam, pepper, olive oil, lemon, di squeeze, sama aku parut sedikit si lemonnya. Jadi aku mau masukin ke kulitnya. Udah ini kayak masukin gini. Jadi kita lakukan. Kalau Gordon Ramsay bilang katanya buat bulat-bulat, cium-cium, and then masukin. Oke, udah. Lagi, so cuci tangan nih. Ini jorok. Pokoknya cuci tangan kita. Kalaupun jorok juga ya, makan sendiri. Nice. Bola lagi di sini. Samping kekenya si kangkung. Terus kita putar. Ini lagi bulatannya. Lalu kita masukin. Masukin sebelahnya. Di sini belum terbuka jalannya nih. Okay. Nice. Kita masukin juga di belakang. Sini. Si Goren enggak masukin sih, tapi saya masukin lah ya. Lebih tepatnya saya sudah melakukan. Aduh. Kalau ada yang tanya, bilang bicara sama Gwyneth pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia.
mostly pakai bahasa Indonesia. Anak sampai anak laki-laki sudah bangun leh. Nah, dia tertidur ini tadi. Masukkanlah si kita pe Turki pe basar. Berat lah ini kalau bisa dilihat, jadi kurang lebih seperti ini. Kita masukin kita kasih semua aja ini, si lemon-lemonnya ini sama si butter-butternya ini, sisa-sisaan. Kalau ada bunyi-bunyi sesuatu, itu adalah si Gwyneth lagi membongkar. Jadi Gwyneth ini lagi di masa-masanya adalah membongkar semua isi dari kabinet di lemari-lemari yang di si dapurku ini. Gwyneth close aja. So dilarang tetap dilakukan. Jadi dia ini lagi membuka snack. Dan dia udah makan snack yang saya sembunyikan. Aduh. Nice. And then kita tambahin sedikit si olive oil. Tidak sedikit sih, banyak nih. Kita preheat dia ke, kalau si Gordon Ramsay bilang 220 220 derajat Celsius, itu 400 hampir 500. Jadi kita preheat and then masukin itu selama 10. So, kalau penampakannya seperti ini. Tidak merata. Tapi nanti kan dia meleleh, jadi merata. So, kita masukin ke dalam oven. Selama minutes on. Selama 10 menit kita masukin. Langsung panas. Oke. Kok ada yang bilang, "Hama besar sekali kok beli ya, makan cuman berdua, bertiga sama si Gwyneth." Well, sebenarnya itu adalah yang terkecil dari antara semua yang dijual di situ. Jadi saya pilih itu yang terkecil. Jadi ya. Ya, seperti aku bilang, hari ini menunya adalah American. And this is the first time I make this. Bedanya, di sini ini buncis ya. Buncis.
bedanya buncisnya kita dulu dulu kita kalau di Indonesia kan buncis kita begini gitu, terus ditarik kan, itu ada di punya kayak seraput apa bahasa Indonesianya apa ya, ya itulah ya, ada serabut yang diangkat, di sini tidak ada. Jadi aku biasanya potongnya ujung-ujungnya begini saja. Ini juga aku tonton dari YouTube resepnya, karena ini sebenarnya menunya sama seperti menu Thanksgiving kalau ke rumah keluarganya si Stephen. Nah, keluarganya si Stephen itu kalau masak, kalau sudah begini-begini, biasanya dia pakai buncis kalengan, which is I don't like it. Jadi aku buatnya yang pakai yang fresh. Ini potong pendek-pendek, nggak pendek-pendek juga, nggak apa-apa ya, kurang lebih ya seperti begini-beginilah. Kita potong. Ini juga percobaannya pertama kali masak, jadi berdoalah semoga berhasil. Penampakan setelah 10 menit. Gosong dikit guys. Ini gara-gara aku taruhnya itu kayak itunya apa sih namanya? Alasnya itu terlalu tinggi, jadi kena api atas. Jadi aku sudah turunin. Kita coba lagi. Terus katanya, bukan katanya sih, ikut si Gordon Ramsay, dia masukin apa sih namanya ini, bacon. Satu-satu. Aduh, saya ini amatiran sekali. Oke, salah. Nanti kelihatan ya, nanti saya kasih lihat ya abis ini. Sebenarnya kalau dia itu satu-satu sih, saya double. Semoga baik-baik saja. I'm so nervous. Lebih baik ya, saya disuruh buat ayam woku dibandingkan, atau rendang yang lama itu dibandingkan disuruh buat ini. Tapi tidak apa-apa, belajar. And juice. The last one. Okay. Yeah. Okay. Okay. Kurang lebih begini, guys. Ditutupin. Sekarang kita mau masukin ke dalam oven. Nih, di dalam oven tadi aku taruhnya, ini kan ada banyak ya, apa sih levelnya. Aku levelnya tadi di sini, jadi makanya dia burn. Looking good. Jadi kita panggang lagi dia. Ini sudah 3,5 jam punya. Bismillah. 3 jam coy, 3 jam. Terus ini tadi buncisnya sudah dipotong-potong, direbus. Direbus sekitar 5-10 menit, setengah matang gitu, masih crunchy, kemudian langsung di rice dengan air dingin. Ini butter kita oseng-oseng. Terus ini dia punya
brokoli yang sudah cincang-cincang kasar, keju, bawang bombay yang kita mau oseng ke situ. Ini udah aku masukin semua. Ada susu, salt pepper, bawang bombay, keju ada tiga macam. Yang kecup tadi sama sharp sama parmesan, terus tinggal tunggu sampai mendidih, kemudian akan aku bake sama rice. Ntar kita lihat layernya ya. Jadi di oven itu dikasih rice, habis itu ditumpuk si saus brokoli keju tadi. Ini sudah ditutup dengan keju di atasnya, jadi ada layer. Sekarang masak di gembennya. Ini sekarang bacon di oven sampai dia brown, agak kering. Sekarang ada bawang bombay. Ini sudah masukin bawang bombay. Kalau begini pakai nasi panas kok ini. Nggak apa-apa nasi panas. Konsistensinya kayak gini. Sama sosok bilang ya, padahal ini juga berkata-kata ini. Konsistensinya kayak gini. Terus ini udah siap. Terus ini udah disiapin si green bean yang tadi udah direbus bentar. Lebih penampakannya seperti ini. Nanti ini tinggal di bake. Terus nanti di atasnya kasih French onion. Bukan French onion. Fried onion yang udah jadi dibeli. Jadi sini tuh kayak ini. Crispy fried onion. Jadi it's on the top of that. Udah jadi. After 2 hours, ini memang begini, bukan karena hangus. Jadi ini ditaruh di atas untuk si ini si baconnya tidak akan dimakan. Ini baconnya hanya menutupi skinnya, biar skinnya still good. Gitu. Penampakannya sih berhasil ya. Ini sudah 2 jam. Jadi setiap 30 menit dikasih kuah, terus dikasih mandi-mandi dia. Sama dia punya kuah-kuah. Ini sudah tercampur ini butter, olive oil. Mau dicoba dulu diiris sedikit di sini. So masak tuh dia. Looking good. The food looks good. Yeah, from this side that's hanging. Cause you're mine.